sedang menuju ke gereja Sapa dan dalam perjalanan ke sana. Namanya gereja Santo Simon. Ya, tapi orang mengatakan gereja sampah karena ini umum pemulung sampah. Mereka bekerja di saat ini dan tinggal di lantai-lantai atas. Sampah dari kota Kairo dikumpulkan di sini. Mereka memisahkan plastik dari kain, kertas, dan semuanya dipres, diantar ke pabrik recycle, daur ulang, lebih besar lagi. 1000 tahun yang lalu, mesin ini dikuasai oleh seorang raja Muslim. Raja itu telah mengundang paus gereja. Karena gereja Koptik ada paus sendiri. Dia mengundang paus gereja Koptik ke istana raja dan bertanya, apakah itu benar-benar tertulis dalam Alkitab bahwa iman memindahkan gunung atau tidak? Langsung dijawab paus Abraham, ya, ada tertulis. Pertanyaan berikutnya, apakah paus Abraham sendiri percaya dengan Alkitab atau tidak? Langsung dijawab paus Abraham, ya, percaya. Maka Raja Mesir menyuruh paus Abraham untuk memindahkan sebuah bukit untuk membuktikan bahwa imannya benar, tidak salah. Raja Mesir memberi kesempatan 3 hari saja. Maka risikonya kalau tidak bisa terjadi, kalau bukit ini tidak berpindah, semua orang Kristen di keliling kota Kairo akan disiksa sampai dibunuh semuanya. Jadi suatu pencobaan berat. Tetapi paus Abraham turun dari istana raja dan kumpulkan jemaat dan berkata, mari kita berdoa dan berpuasa 3 hari lamanya. Karena Bapak dan Ibu, itu menurut Matius pasal 17 ayat 20, ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir roh jahat dari seorang anak kecil, tetapi ketika Tuhan Yesus mengusirnya, mereka bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat itu, tetapi kamu sudah bisa? Tuhan Yesus menjawab, karena kurang percaya. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, yang sangat kecil maksudnya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis itu tidak diusir kecuali oleh doa dan puasa. Firman Tuhan. Matius pasal 17 ayat 20. Begitu jemaat berdoa dan berpuasa 3 hari lamanya. Pada sore hari yang ketiga, Bunda Maria di gereja yang kita akan kunjungi besok, namanya gereja gantung. Itu kejadian di gereja gantung. Bunda Maria menampakkan diri kepada paus Abraham dan berkata, segala doamu dan doa jemaat sudah naik ke hadirat Tuhan. Jangan takut. Gunung itu pasti akan dipindahkan. Tetapi sekarang kamu harus turun ke jalan. Carilah orang namanya Simon. Itu sebabnya kita mengatakan gereja Santo Simon sekarang. Simon itu orang biasa saja. Tukang sepatu. Dia yang perbaiki sepatu, sandal. Ya. Itu pekerjaannya siang hari. Tapi malam hari selalu
perbuatannya secara tersembunyi, perbuatan yang baik. Perbuatan apa? Yang gara-gara iman, dia di kota kayu ini, waktu itu belum ada pipa air di rumah, tidak ada keran. Semua orang harus ambil air dari Sungai Nil. Atau kalau bisa, beli air, ada yang antar, mereka bayar. Tetapi di kota Kairo ada banyak orang sakit, berumur, mereka tidak bisa beli air. Malam hari selalu dia mengantar air dari Sungai Nil ke rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu perbuatan dia yang baik itu gara-gara iman. Sepertinya Tuhan mau memberi contoh kepada kita bahwa perbuatan baik itu gara-gara iman tidak akan terlupakan. Begitu Bapak dan Ibu, pada esokan harinya jemaat dipimpin oleh Paus Abraham, disertai oleh Santo Simon, datang ke daerah ini, berdiri di depan bukit ini yang kita lihat dari luar. Raja Mesir juga datang bersama para menteri. Mereka mau lihat apakah pada hari ini akan ada alasan untuk membunuh banyak orang Kristen atau tidak. Jemaat sedang menyanyi satu lagu yang diterjemahkan, Tuhan kasihanilah kami, dalam satu hati, dalam satu suara, yaitu terkenal di daerah Timur Tengah, Kyrieleison, 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 Kyrieleison. Mereka nyanyi begitu sambil meminta rahmat dari Tuhan. Dan tiba-tiba mukjizat itu terjadi, Bapak. Bukit yang dilihat kita sekarang sama yang itu, satu bagian yang di luar yang besar terangkat dengan gempa bumi hebat dan berpindah sampai ke sini, sehingga Raja Mesir yang melihat hal itu terkejut. Dia jatuh dari kuda, dia takut mati sambil berteriak, cukup, cukup, saya sudah melihat bagaimana tangan Tuhanku yang ada kuasa bekerja. Dan Raja Mesir itu bertobat. Sejarah ini, Bapak dan Ibu, sumbernya bukan catatan gereja, tapi yang menulis sejarah itu tiga penulis sejarah non-Kristiani Muslim. Jadi itu sumbernya. Sekarang kami sudah sampai di persekitaran gereja sampah dan kita akan masuk dalam untuk melihatnya. Tapi mereka bilang bahwa akhirnya sesudah gunung itu berpindah, Raja Mesir menjadi orang gila. Ternyata Raja Mesir berpindah ke padang gurun, tinggal di satu biara antara biarawan-biarawan sesudah dia bertobat sampai dia meninggal. Jenazah beliau masih tersimpan di situ dekat kota Alexandria. Jadi itu mukjizat luar biasa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Tetapi begini, Bapak dan Ibu, nanti kita akan melihat gereja jauh lebih besar. Ini gua alam, tidak ada yang memahaminya, ini sama yang itu juga alam. Membangun gereja besar ini ada mukjizat luar biasa juga terjadi. Itu baru terjadi tahun 1970, jadi baru terjadi ya 55 tahun yang lalu. Presiden Mesir yang namanya Gamal Abdul Nasir, tahun 1960,
menyuruh semua pemulung sampah harus keluar kota, datang ke daerah ini. Karena daerah ini tahun 60 masih sepi, ya jauh dari pusat kota. Karena apa? Sampah itu berbau, kotor di mana-mana. Tidak boleh lagi di pusat kota. Tetapi tidak ada yang merencanakan bahwa mayoritas pemulung sampah yang berpindah ke sini saudara sendiri. Tapi itu sudah terjadi. Mereka di sini ada tradisi. Lihat ya Bapak dan Ibu, di tangan kanan saya ada tato salib. Mereka ada tradisi itu di sini, bikin tato salib yang tidak hilang untuk seumur hidup. Pada suatu hari tahun 1970, seorang pemulung sampah mau kumpulkan sampah dari depan pintu rumah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak mengenal dia sebelumnya, tapi hamba Tuhan melihat apa? Tatonya. Dia tanya, apakah saudara ini Kristen? Ya Tuhan. Apakah saudara pergi ke gereja, ikut ibadah? Ibadah di mana? Gereja, ibadah, itu tidak pernah terjadi bagi dia. Tapi hamba Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Itu seperti kunci yang membuka hati. Dia senang sekali mendengar hal itu. Dan dia minta dari hamba Tuhan, ayo, di daerah saya tinggal ada ratusan orang lain tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus, walaupun ada tradisi ratusan. Jadi hamba Tuhan datang ke sini berkali-kali, dari rumah ke rumah, berkhotbah, baca firman, pimpin nyanyian, pimpin doa, tapi mereka tetap keras kepala, tidak mau bertobat. Sehingga hamba Tuhan putus asa. Dia menyangkal oleh karena kepintarannya dia, cara kehidupan mereka akan berubah. Dia ambil keputusan, dia tidak akan datang ke sini lagi. Wow, salah sekali. Tetapi Tuhan kita mencari domba-domba yang hilang. Tuhan membalas dengan cepat sekali. Bapak dan Ibu, kita tahu sekarang cuaca di Mesir panas kering. Kalau panas kering, sering terjadi yang namanya badai pasir. Kalau badai pasir terjadi, pasir masuk dari badai pasir. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, Bapak dan Ibu, setiap grup ke kota ada debu di mana-mana, angin kencang. Isinya isinya 900 gram termasuk kocaknya hampir 1 kilo. Jadi kawasan kuburan itu cukup besar. Ini kuburan muslim semuanya. Besok dekat kota tua, dekat gereja-gereja, kita akan melihat kuburan Kristen. Pahlawan perang. Makam pahlawan perang sekalian ada makam mantan Presiden Anwar Sadat. Dari Pak Sudan ini. Angkat sampah sampai ke langit, jadi plastik, kertas semua terbang. Kacau. Tapi waktu itu hanya sehelai kertas jatuh di depan kaki hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau ambilnya. Itu kertas dari Alkitab, Kisah Para Rasul.
saat Tuhan berfirman tentang Rasul Paulus yang ragu-ragu mau menginjil di satu daerah atau mundurkan diri. Tapi Tuhan berfirman, jangan diam, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi surat yang sangat jelas. Apa Tuhan mengertinya? Dia cerita kepada Paulus gereja, beliau ambil keputusan untuk membangun gereja besar di sini bagi jemaat besar yang akan berkembang di sini. Bapak dan Ibu tahu jumlah jemaat sekarang hanya di daerah ini berapa banyak? 65.000 orang hanya di sekitar gereja ini, daerah ini. 65.000 orang sekarang. Jadi gua besar, gereja gua besar yang dibuka pertama di sampah, tapi gua itu pernah penuh dengan sampah, pasir, batu. Mereka mau mengeluarkan semuanya untuk menjadikan gua itu gereja besar kayak stadion. Kapasitas gereja di sana 15.000 orang. Sampai di sini saja untuk malam ini. Jumpa esok lagi. Selamat malam. Guys, itu saja untuk hari ini dan kita akan jumpa esok lagi. Selamat malam. Bye.